Wes. Mantep maju ngene ya ben suarane seru ya. Oh, iya. Ku mantep ngene. Ke sini. Kok ono ora digawa, Mang? Ora. Just for you my friend. Jumpa lagi di channel Wanto Goeng 212 Manusia Goblok 1000 Akal. Kali ini Mbak Goeng mau apa ya? Bukan pulang, vlog review. Katanya ada seorang yang di sini mempunyai seekor ular reptil yang mungkin dapat dari alam apa mungkin dari mana, dan kondisinya juga Mbak Goeng belum tahu. Katanya sih rusak, nggak mau makan, takut. Nah, ya ini rencana mau dihibahkan ke Mbak Goeng. Jadi nanti kita lihat kondisinya aja ya, Dok, ya. Misalkan dia terlalu parah, atau memang dia tangkepan dari alam, atau memang dia piara dari kecil terus mogok makan, karena di saat ini kan musim birahi. Nah, nanti lihat kondisinya. Kalau kondisinya tangkapan dari alam, ya kita lepas aja, Dok, nanti ya, Dok. Lepas biar sembuh. Banyak kere pasar ya, Dok. Iya. Orang rupa YouTuber 300.000 subscriber mah. Iya. Kayak ditongkrong di pasar. Tuh, lihat pasarnya tuh. Pasarnya. Sayang enggak pasaran. Man. Hei. Apa, Man? Elang gua. Mantap kan? Mantap, masih ada elangnya di sini, Dok. Jelas lah itu. Duh. Mana sih? Wah, nggak kelihatan kalau nggak di zoom, wah. Oh, ya di zoom lah. Tapi karena keraiko jadi zoom. Masih termasuknya masih lestari juga sih. Iya. Soalnya ya, emang gunung sih. Iya. Kita di atas gunung banget tadi. Ternyata kita sudah sampai, dan rumahnya ternyata pinggir jalan, teman-teman. Sudah nyampe atas. Nyampe atas banget. Jadi memang kita pasar di atas. Pigi, pasar Pigi, ya, kita memang sudah di atas. Dan ternyata ini hewannya, dan itu yang punyanya. Kita tanya-tanya dulu sama yang beliau yang punya aja, Dok. Iya. Di rumah. Kan kon tuku apa kon bayar apa kon kepribe kan kita enggak tahu, Mas. Heeh, betul. Tapi kalau suruh beli ya. Tapi ya, ya bisa beli nanti keputusannya lah ya. Ya. Tunggu aja keputusannya. Iya, sip. Oke, Kak. Oke. Dukung kan aku, Dok. Sandro. Cari, Mas, ya. Alhamdulillah. Nah, ini Mas, kan kemarin Mas Adib ngebel katanya ada ular dan suruh ngambil apa gimana itu sebenarnya. Iya, Mbak. Daripada nanti dibunuh sama orang kan kasihan, Mbak. Makanya kakaknya lebih tahu lah sama Mbak biar apa ya, sama-sama melestarikan alam gitu loh. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya dari piara dari kecil mau dapat udah segede segini. Iya, dapat segini. Biasanya enggak mau makan, Mas. Enggak mau makan, iya. Iya, betul ya. Makanya saya kasihan banget gitu loh. Oke. Jadi untung aja mulutnya nggak rusak, apa rusak itu mulutnya? Kayaknya enggak sih. Kemarin sempat shedding juga. Oh iya. Shedding. Tahu bahasa shedding juga lu, Man. Kayaknya orang suka reptil juga ya, Mas, ya? Iya. Hah? Enggak juga sih. Lu kok tahu? Dari Mas Ajib yang tahu itu. Oke, itu Mas Ajib, iya. Oh iya, Mas Ajib. Oke. Nah, itu tadi yang beritahu kalau Mas ini punya ular seperti itu. Dan rencananya ini mau dijual atau gimana ini, Mas? Enggak dijual, Mas. Biar suruh piara aja, biar apa ya. Iya, tak mau mudeng-mudeng biar terawat. Tapi gini, Mas, jujur aja, Mas, kalau ular udah segede itu dan seukuran seperti itu, biasanya nggak tak pelihara, Mas. Masalahnya kalau tak pelihara banyak banget resikonya. Pertama, pasti dia stres dan nggak mau makan. Kedua, terus dia juga nggak mau jinak, stres terus. Iya. Ini strike terus enggak, Mas? Betul ya, baik gitu. Enggak deketin langsung gitu. Iya, itu yang bagus, kayak Bandung yang kadang-kadang strike terus. Makanya kadang terus tak masukkan karet ya gitu. Nah, jadi oke, nanti
kalau tak rilis sendiri sama Mbak Gwen boleh enggak, Bang? Siap, langsung siap, tak rilis beneran nanti. Nanti malam kita rilis langsung di hutan yang Mbak Gwen aja lah. Biar di sana tempat perilisannya Mbak Gwen juga punya satu lokasi sih, Man, ya. Iya. Makanya kemarin mau tak lepas daerah sini, cuma saya takutnya enggak enak sama tetangga. Nanti makan-makan apa di daerah orang kan ntar saya yang kena gitu loh. Oke, nanti ini fake, Bapak dibayar, saya terima, cuman tidak tak pelihara kayak gitu. Nanti tak sampai di rumah sore tak rilis. Monggo biar semua berkembang lah. Ya, kalau bukan kita yang menjaga sama maning, Mas, lah. Betul. Kebumen pemburunya sudah hebat. Acur, acur kan. Oke, teman. Kantongnya nang di mana? Ora urusan, ora urunan, ora duduk. Gak ngerti ya, asistennya siapa? Kantongnya di Jio. Gak apa-apa kantong. Yaudah. Mau dipakai apa? Suruh telanjang. Gak apa-apa telanjang. Ini tentang film apa itu? Yuk, siap, Mbak. Oke. Oke, kita ambil langsung. Ini langsung di cut di sini, kok kedaman videonya. Iya, iya, iya. Oke, Bos. Ini di cut di sini. Kita eksekusi itu lah. Iya, di eksekusi, kok di eksekusi ini lagi di video mana. Oke, siap. Main nambahin durasi. Oke. Iya. Gimana, Mbak? Ini WC cuman kebetulan kok masih utuh kayak gitu loh, Man. Mbak. Ini enggak rusak, biasanya kan banyak kan moncongnya ini rusak, Man. Ini cuman rusak dikit kok. Sebenarnya ini Mas ini sudah bisa merawat, Man. Cuman ya resikonya tadi kan cuman ditindihin kaca toh. Takutnya nyodol dia bisa pasti keluar. Dan jantan kayaknya gimana? Jantan. Jantan, Man. Jadi oh iya, bedanya gimana, Mbak, kalau jantan sih? Jantan visual maksudnya lo. Visualnya kalau Mbak Gueng secara visualnya ini ekornya lebih panjang, Man, dari dari duburnya ini lebih panjang. Dari dubur ke ujung itu lebih panjang. Lebih panjang. Okay. Jadi kalau betina kan cenderung pendek. Kalau betina ini lebih gede cenderung pendek. Ini kan panjang ya, Mbak? Memanjang pas banget. Oke. Okay. Jadi prediksi jantan ini. Ini prediksi jantan. Oke. Okay. 3 meter. Oke. 3 meter ini, Bang. Lumayan lah. Cuma lepas aja. Mas, ini mumpung masih mulus lah ya. Iya. Tak rilis aja. Enggak rusak. Aman, aman. Ini aman. Aman. Ini dapat dari alam beneran. Bukan kaleng-kaleng, Mas. Dapat dari alam. Video tasnya banyak terus dewek closing. Dewek closing langsung. Oh ya. Iya wis, iya wis. Closing baik langsung. Yes, njot kak gue nasi pake asistenmu suruh ambil. Ayo cepat. Nah, itu dia. Oh, itu lagi ambil. Oke, ini tapi enggak terlalu itu ya, Mbak. Waktu dipegang kamu ya ini ya. Ya, kita kan sebenarnya ada triknya itu ya, Pak. Iya, cuman kan jangan dianggap semua hewan yang dipegang Mbak Gueng sama Mbak Bado jangan dianggap itu semua jinak semua lah. Iya, betul. Kita mempunyai satu trik masing-masing ya, Dot ya. Karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Nah, ini tadi kalau megangnya salah juga langsung strike. Iya. Masnya sendiri tadi kan bilang buka langsung terus, iya. Terus seperti itu. Dicokal kan malah ulangnya celengar-celengar ya, Bando. Aja, oh di prank sama gitu kan, sama dia udah biasa, Mbah. Tapi dia hancurnya juga sama retik sih, jarak tangannya sih. Boxing, itu rapi. Bisa ya diwadahi. Oke, ini berarti calon penghuni satu, temannya dua, itu. Satu, dua, tiga. Oke. Kira-kira berapa kilo ini, Bos? Oke, teman-teman, 5 kiloan. 5 kilo. Nanti kita tunggu perilisannya, nanti malam langsung kita rilis dan kita langsung pamitan aja sama tuan rumahnya. Oke. Teman-teman rumahnya. Sampai di sini dulu.
dan Wan Toko Indo 12, Manusia Buku Seri Bakal. Salam, Blood Gold. Salam, semangat. Selamat. Nyari tali aja susah di sini, namanya malah kolor. Kolor ini sampai 7 bulan gak makan ini.